Request kalian yang paling banyak di komen ya. MasterChef kapan ya? Ini kita buat lagi MasterChef season 4. Season pertama pemenangnya PJ sama Bang Koko, karena Bang Koko lagi sibuk, jadi Bang Koko kita geser, kita ganti sama Bang Bakery, si sniper kita. Kemudian season kedua pemenangnya Bang Odi sama Black. Ketiga tetap mereka juga. Yang belum pernah menang Mugi sama Mba. Ini kita masuk season keempat, bertemakan telur gulung. Telur gulung ya. Hey, itu judul kami tuh ya. Yang paling enak telur gulungnya dia menang. Kita bagi setiap tim jatah berapa telur? Kayaknya 6 telur setiap tim. Penilaian salah satunya itu adalah dari 6 telur dia berhasil menciptakan berapa banyak berapa tusuk telur gulung ya. Pakai tusuk ini nanti kita tusuk sate. Jadi juga ukurannya nanti kita hitung lah, jangan kecil kali, jangan besar kali juga. Oke, kita mulai. Kita lihat siapa pemenang season 4 MasterChef ala X-Band. Kita campur muka krepes-krepes. Waktu sejam. Sejam ini jam berapa? Jam 5 lah, jam 5. Ini jam 4 kurang. Oke, Bang PJ dan Bang Pipik lagi mencari posisi. 6 ya, 6 ya. Untuk merahasiakan resep mereka. Enggak apa-apa. 3 4 5 Wuk. Aman. Enak itu dalamnya. Ini harus teliti kita. Ini kayak lek lama di luar ini lek. Kenapa? Gini dia nih, mau ngeluarin lama ini. Gesek-gesek dulu. Bidennya belum nyampe. Di luar gini kayak. Punya kita? Enggak, udah. Nice. Yuk, waktu berjalan. Waktu berjalan, waktu berjalan. Bersama saya Chef Denseto dan saya Odi Trianda. Oke, kami hari ini membuat telur gulung sambal pecak. Dengan ada cocolan sambal pecak akan menambah telur gulung lebih estetik rasanya, guys. Iya, karena itu beda dari biasanya lah. Ya. Iyalah, kita biasanya tidak umum, ya. Iya, kita memang rak umum ya. Iya, rak umum gini. Udah kita bolongi ya, guys ya. Dengan rapi. Selalu di sini kau ya Jaya. Iya. Mau sama Bang Koko, Bang Tigri selalu di sini orang ini ya. Ini tempat ternyaman kami lah. Mak, langsung aja orang ini bah. Yang lainnya masih rajang-rajangin daun apa? Daun sop. Banyak kalian tak sini. Enggak. Nama saya Muhammad Zaini Panjaitan, dipanggil biasa PJ Tun. Nama saya Fikri Nasution, biasa dipanggil Bang Ipik. Iya. Kami sangat yakin akan memenangi juara MasterChef yang berapa nih, Lek? 4. Yang keempat. MasterChef ya, kalian pemenang pertama. Kita lihat siapa yang bakal menang di season 4 ini. Kasihnya langsung usul dulu. Kita coba 2. Oke, kita lihat kontestan yang lain. Nah, lain nih. Kontestan lain pakai Mas Roy, orang ini pakai Mas Eko ya. Iya, Mas Eko kami pakainya. Cukup tuh. Masa nggak pernah menang kalian? Menang kali ini selalu membuat malu X-Band kalian. Perkenalkan, nama kami Ketua Mugi dan Ketua Umba. Ya, jadi hari ini kita bikin telur gulung resep campuran dengan Bang. Resep abang, resep kita udah 50 tahun buat ini loh. Gila, nggak mungkin kita kalah kali ini. Kemarin kita kalah terus, hari ini kita nggak boleh kalah. Oke. Oh, rokok nih, oi. Mugi merokok, oi. Dia udah preman sekarang. Gila, gila. Mode apa dia ini kayaknya? On fire ini. Udah berapa tuh? Udah 4. 4. Kita tadi mencuri. Apa dicuri? Ini. Jantung kami dicuri. Kami mencuri ini tadi dari orang itu. Serta. Wah, pakai Mas Eko juga kalian. Iya. Tapi campur ini juga dia. Campur Mas Roy. Nih. Ya udah masuk. Itu untuk yang satu yang 2 ekor lagi. 2 ekor. Sepertinya ini kita kasih jawara. Biar paten dikit aja. Nanti enggak bisa lengket macam mana. Nah, mana macam mana? Nanti kalau sempat enggak lengket gagal. Bimbang kan? Sempat gagal sama mana nih? Apalagi yang akan mereka curi. Dikit aja. Barang-barang. Telurnya muncrat. Dari 2 kontestan lawan kalian, siapa yang paling berat? Kayaknya sih orang ini, PJ. PJ? Iya.
Aku nggak ada yang berat sih, yang penting jurinya aman. Loh, juri selalu aman. Feelingku sih, kita kasih ini teman. Aku tukang goreng. Mak, intip lah, intip. Sepertinya kurang sih, Bang. Kasih lagi, Bang. Wih, nice. Jadi bau warna kan. Masih kental. Masih kental kan, Bang? Masih kental. Hop ya. Kita tes dulu pakai botol. Lubangnya dibesarkan. Hop. Simbang Odi sama si Black udah mulai. Buyar lah. Ah, buyar ya. Buyar ya. Aduh, asap pula ini ngembun layarnya. Buyar ini, bukan salahnya. Kurang panasnya itu. Bukan. Kesempatan kalian ini, Gi. Tim orang itu gagal, Gi. Gagal dong. Gulungan pertama. Nanti kita pakai orang. Nanti kita cicip ya, dari keluar pertama aja. Oke, oke. Jadi, selalu. Langsung gulung. Wah, ini. Meyakinkan mereka buat menang di season 4 ini ya. Langsung jadi. Sini kan. Ada Mugi yang sudah berpengalaman menjual telur gulung ya. Telur gulung gue yang tuh segini, Bang. Besar kali pun enggak enak rasaku. Iya, sampai lempoh mangannya aku. Oke, 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 oke. Lanjut mereka ke gulungan kedua. Dulu ini. Tepatin itu. Itu memang harus diicip dulu nih gue. Icip lah itu. Paru-paru kita ya. Panas cok, kepanya. Mantap kali. Enak nih, Bang. Gimana? Panah. Panas. Gue tau panas. Mantap, 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 mantap. Gimana? Kurang asin gak ya? Nah. Kalian harus test drive dulu. Sebelum kalian kasih ke juri nanti. Masih buyar. Hati-hati kalian. Timnya Mugi udah berhasil, mereka menemukan adonan yang pas. Ah, itu dia. Nice. Udah semua kalian telurnya ini? Habis. 6 ya? 6. Oke, mereka mencoba. Ya. Cara menggulungnya sudah salah ya. Adonannya salah ya. Sama kayak punya Bang Odi sama si Black. Kebanyakan nih kita airnya nih. Ayo hati-hati. Ya, jadi. Ya, jadi. Kecil kali. Kita kebanyakan nih cerita. Kita kurang cerita ya, Bang. Ya, dalam angin itulah. Cukup tuh. Ya, dapat jadi kita ya. Telur gulung mini ya. Positif. Go, poklek. Oh lah, poklek. Lagi, Gi. Macet. Nih, lawan ketar-ketir ya. Nah, kayaknya jadi punya orang itu. Hati-hati juga kalian, Gi. Telur, Bang. Punya orang itu udah dapat tekstur adonan yang pas. Ini makin banyak. Nice! Lalu. Nice! Nice! Mantap. Tinggal kasih saus. Ketar-ketir ya tangga. Centong kita dicuri lagi. Lagi dicuri. Ih. Sama kubu satu lagi. Payahan kubu sebelah itu. Ha. Gulung terus, Lek. Hajar, Lek. Gulung terus. Nice. Nah. Apa-apa lah itu ya. Apa-apa. Memang jokinya tadi berarti. Ayo, tambah lagi. Up. Gi, jangan sampai macet, Gi. Bahaya, Gi. Oke. Mak, besar kali nih. Enggak, udah patah nih tuh. Udah bikinnya segini. Kita jadi terus ya, Bang? Iya. Enggak tahu rasanya, Bang. Mak, udah banyak punya orang ini ya. Gokil, nggak ada yang gagal ya. Aduh. Langsung jadi semua. Punya Pijay dan Bang Fikri. Hop. Aduh, gudas. Ini udah nggak mau apa-apa. Nah, gitu aja. Kan ngikut dia. Nice, dapat mereka adonannya ya. Tinggal kita lihat siapa yang menciptakan telur gulung paling banyak dan paling nikmat. Berpotensi juara. Nah, cantik tuh bentuknya.
dulu kali. Yang banyak-banyak. Gokil rasanya, gokil. Yakin kalian menang? Yakin, Bang. Enggak macet. Saya jadi dikit enggak apa-apa, yang penting rasa. Udah mau habis punya kalian? Dua lagi kayaknya. Tiga. Dua, ya bisa dua lah tuh, dua kali lagi. Dan hasilnya itu sepertinya kurang. Jadi kita tambah 4 telur lagi, woi. 4 lagi. Ya, biar lebih banyak. Punya orang yang mugi sama mbain ya. Udah lumayan banyak hasilnya. Dengan bentuk yang hampir sama semua. Mantap. Yuk, Gi. Apakah adonan kedua bisa sama? Siapa kira-kira menurutmu yang paling berat di season 4 ini? Sepertinya yang paling berat itu Warabang Wadi. Karena kalian selalu kalah sama mereka ya? Iya. Berat kali pun. Nah, dapat mereka ya. Adonan yang pasnya udah dapat. Yup, skungkut. Ih, lepas. Awas. Ini adonan mereka tambahan 4 telur. Apakah jadi lagi? Nah, dari bentuknya sih jadi, positif. Gokil, macam sarang laba-laba. Kenapa kok nggak buka usaha telur gulung? Hah? Mbak jaga? Iya. Ini. Sudah lumayan juga punya Pijay sama Bang Pikri ya. Sudah ada lebih dari 10 tusuk. Waktu 30 menit lagi. Cek sui. Timnya Mba dan Mugi kehabisan gas ya. Hila terakhir lah. Tinggal berapa? Kita terakhir lah itu. 31 bisa. Oh, bisa, iya. bisa Ki. 31 mereka ya. Gokil. Tim Pijay yang Bang Pikri udah masuk ke telur tambahan 4 butir. Ada sekitar 20 ada nih kayaknya. Lebih lah ya, hampir 40. Oh, luar biasa kalian ya. Mak jadi bah. Wah, ini orang yang wajib menang. Ketar-ketir kok? Ketar-ketir agaknya. Ketar mana orang ini, Bang? Udah, ini masuk ke telur ke 10 ini. Oh, banyak ya? 10. Tambah 4 lagi. Ini 30. Yuk, 20 menit lagi. 20 menit. Punya Black sama Bang Wadi udah selesai ternyata mereka. Dengan tambahan sambal. Sambal ulet ini, sambal cabai hijau, cabai rawit. Ini mau diketawain dengan ketawa asmahnya itu. Belum siap tuh. Teroida. Mana nih? Lamonya. Kami tetap konsisten dengan cita rasa kami. Iya. Kerja itu tidak perlu terburu-buru. Iya. Kurang higienis sarannya, Lek. Iya. Kenapa? Dilaler-laler. Iya. Apa ini makanan apa sampahnya ini, Ala? Apa ini perindapan? Perindapan. Ya, yang masak memang perindapan ini. Paling apa ya? Satu negara aku ini memang, Lek. Perindapan orang dua ini. Paling menjatuhkan ya semuanya ya. Psywar. Psywar ngeri. Apa itu? Dilaler kayak tai kebo, guys. Ala, mati kita. Eh, cuman orang ini buat ini tempat pembuangan tai kebo tuh, samping situ. Gak higienis sekali memang. Is. Saus kami beda, Bang. Ini yang kental dan ini ada campurannya dia. Gokil. Dua pilihan ya. Dua pilihan, selera masing-masing juri. Jangan-jangan,
Mantap, udah selesai semua ya. Peserta yang lain juga udah selesai. Saatnya kita nilai rasanya siapa yang paling nikmat. Yuk, 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 baris, 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 peserta, peserta, baris. Peserta, baris, peserta. Mak, sangat gokil. Penilaian make sarung tangan casting. Ayo, siapa yang pertama? Ayo, ayo. Wop, yang pertama orang Abang Black. Iya, ini sih gondrong mandra. Gondrong meranti. Telur gulung, apa namanya? Telur gabus. Sambal pecah. Sambal pecah. Kita coba. Berapa kalian dari 10 telur jadi berapa? 30. Nah, sangat boros ini sepertinya. Iya, banyak yang terbung ya. Tadi 29 perasaan kau bilang. Iya, 29. Makan satu. Nah, yang enggak dihitung lah yang di sini. Iyalah, gimana ya? Cukup orang ini. Gigitan pertama. Kayaknya mantap. Aku penasaran pakai sambelnya ini. Lucu ini. Lucu ini. Telur gulung sambal pecah. Kencang ya. Kita bandingkan sama saus ya. Mantap. Boleh lah. Lanjut. Okay. Yang kedua siapa? Ambil, ambil. Peserta dari kubu ujung. Ujung kubu. Wow, sangat menarik. Apa namanya? Kue bawang. Apa mbak? Kue bawang. Telur gulung apa nih? Kerinci. Kerinci, kerinci. 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 Telur gulung kerinci. Nice. Langsung aja kita coba. Yep. Aku mau ambilannya cuma anak ini. Nah, nah, nah. Agak sakit hati gue dulu. Ini saus cairnya ya? Saus cair, saus cair. Kasih nanti durian. Rasanya sama semua. Sama ya? Karena aku udah nyobain tadi. Oke, lanjut. Menang sih. Nah, yang ketiga. Nah, ini paling banyak. Berapa tadi? 40? 5. 45 tusuk telur gulung. Langsung kita gaskan. Apa namanya? Telur gulung keriting. Telur gulung keriting. Telur gulung keriting. Kok sambal goreng? Sambal goreng. Iya, sambal goreng. Sos goreng. Boleh lah. Oke. 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 Juri sudah mencicipi. Saatnya kita makan ketiga telur gulung kontestan. Kita habiskan dulu baru kita kasih tahu siapa yang menang. Alright. Kita gas, kita berdoa dulu sebelum kita makan. Doa dimulai. Amin. 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 Gaskan. Alright. Jajah, punya Mujay. Mau coba kayak telur dadar ini, Bang. Yang dalam enggak ada sausnya nih. Oh, ini tadi aku penasaran mau cobain lagi. Punya Pijay. Ye. Wow, kering sekali. Buang ya? Iya. Ini jadi. Iya, enggak apa-apa. Sambelnya. Sambel pecahnya jadi. Bagus di gini ya, Bang. Wah, ya. Ada piring. Usus sih, usus. Asin banget. Asin banget ya punya kalian. Enggak dia tertusuk di. Mana tadi ketembatnya? Udah kok gigit ketembatnya. Oh, keluar gulung ketembat. Kok ada yang asin kali, Bang? Yang kedua itu kayaknya. Yang kedua. Siapa yang asin, Bang? Aku. Kan udah tinggal berapa ya? Ada yang asin, ada yang enggak? Dari tadi belum kita coba yang jauh. Baru kali ini aku makan kayak gini. Telur gulung, sambal limau. Pecah. 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 Bangsa minta molen. Kita coba molen. Pakai ini Jay, enak Jay, asli Jay. Kalau kita bangsa salah. Mana nih mau cobain, bingung aku. Gak apa-apa kalah. Cuma telur gulung ya. Enak gak nih mau adik? Dan sana jauh-jauh semua. Iya, iya itu dia. Siapa itu tadi? Aduh, paketnya. Ini jangan sampai dibiarkan ya. Habis duluan ya. Ya.
Karena sambelnya sini, Bang. Paling yang paling sikit. Kenapa, Gi? Tak sambelnya. Jauh dia, jauh, jauh. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Sambelnya enak. Iya, sambel ayam. Asin. Ini kan. Iya. Kedua asin. Ada yang asin? Iya, ada yang asin. Parah. Gimana, juri? Oke, oke. Enggak bisa lah ya kita tentukan siapa pemenangnya. Oret. Asin kali, lengket asinnya. Nah, wait. Ini pernah asin juga. Sepertinya aku pilih kan ya, Bang. Udah lah, kenyang kali aku. Setelah kita cicipin, iya. Berkonsentrasi. Kita sudah pening balok, Bang. Kalian udah dapat kan pemenangnya? Udah. Punya Black dan Bang Odi, punya Pija, Mugi sama Mbah, punya Mugi, Mugi pula punya Pijay sama Bang Fikri. Langsung aja kita tentukan siapa pemenang versi lidah juri masing-masing. Alright. Hitungan ketiga kita tunjuk ya. Satu. Kawan sendiri. Dua. Lama tiga dah. Tiga aja lama ini. Tiga. Ya. Iya. Yang menang. Yang menang. Lah cuman ini telur dadar. Kita kasih penjelasan ya. Kalau aku milih punya Bang Fikri sama Pijay karena rasanya dia hampir sama semua, coy, dari gorengan pertama sampai yang terakhir. Tapi teksturnya dia agak kering, kayak makan telur crispy gitu, telur padang itu yang crispy berendu, itu. Berendu. Kalau yang ini enak, cuman kayak makan telur dadar. Teksturnya ya, udah bukan telur gulung lagi dia, tapi rasanya enak. Kalau ini ada yang asin, ada yang hambar, sama ada yang pas rasanya. Kenapa menurut kalian para juri yang memilih punya Black sama Bang Odi? Sebenarnya kalau telurnya ya segitu aja gitu loh. Tapi kombinasinya dia yang buat dia jadi pemenang. Tambah pun rasanya originalnya pas. Alright. Ya, ya. Jadi inilah kompetisi season keempat dimenangkan sama tim Bang Odi sama Black lagi. Tiga kali mereka ya menang season 2, 3 dan 4. Jadi keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Enggak bisa. Oke lah. Sampai jumpa di season kelima.